Dan ketemu lagi sama Menir Mobil Bekas. Hari ini gua akan mereview mobil Toyota Yaris S Limited 2010 Matic, guys. Jangan lupa like and subscribe channelnya Menir Mobil Bekas. Oke, guys, gue sih nggak ngejabarin satu-satu, gue cuman paket kreditnya aja nih. Mantap. Oh, kredit DP 23 juta, angsuran di 2,5 selama 47 bulan, guys. Nah, ini nih tampilannya nih, guys. Ya. Yaris S Limited Matic 2010. Dia ada bumper ininya ada grill disc room, ya kan? Udah ada fog lamp. Ya. Dia nggak beda jauh sama yang TRD nih. Kalau TRD dia sudah full body kit, ya kan. Terus untuk kuncinya dia udah start stop engine, jadi cuma dikantongin begini doang, guys, ya kan. Nyalain dah, ya. Jadi udah, ini kuncinya di 2010 ini mobil udah canggih, guys, ya. Untuk fog lamp sudah ada list chrome-nya. Terus untuk lampunya sudah multi reflektor, ya. Reflektor. Terus ininya spion sudah with lamp. Dengan sennya udah ada sen lampunya nih. Jadi sama retractable. Jadi tinggal dipencet tombolnya, ini ngelengkuk sendiri nih. Ya, 2010 ini udah canggih banget, guys. Untuk ring dia pakai ring 14, guys, ya. Ring 14. Kalau mau ke ini, handle-nya udah chrome. Oh, Kak. Kalau kuncinya udah keyless entry, dia cuman cukup sentuhan doang, guys. Nah, jadi nggak usah pencet-pencet. Ya. Door trim-nya pabrikan full. Semuanya full ini, ya. Apa namanya? Hitam semua, ya. Dashboardnya pun hitam, semua hitam, ya. Nah, ini ayo kita intip. Ini untuk tombol retractable-nya. Ini. Terus ini untuk pengaturan electric mirror. Terus ini ada namanya cruise control, ya. Jadi untuk mode volume bisa ngoper, ini ngoper-ngoper saluran nih melalui ini nih, guys. Cruise control namanya, ya kan. Kalau mobil-mobil sekarang cruise controlnya di kemudi semua nih, guys, ya. Terus untuk tampilan audio dia masih double din sih, guys, ya. Hitungannya double din, dia belum layar sentuh atau touchscreen. Terus untuk tombol-tombol AC-nya pun dia masih masih manual kayak kompor gas begini, sama kayak mobil-mobil kemarin, ya, yang saya vlog, ya. Nah, untuk persneling nih, giginya zigzag, dia bukan konvensional, ya. Zigzag begini, tak. Kalau satu garis kayak mobil kemarin yang saya vlog, kayak Brio, itu dia lurus, jadi bukan nggak zigzag, ya. Oke. Nah, sekarang kita nyalain nih mesinnya, guys. Tinggal begini doang nih. Injek rem, nyalain mesin. Wow, mantap nih, guys, mobil, ya kan. Dashboardnya aerodinamis, semi sporty, ya. Terus untuk sun visor dia udah ada mirror atau kaca, ya, sun visor. Sun visor di sini juga udah ada kaca. Oke. Ya, kita intip-intip lagi ke tengah nih. Tengah. Jangan lupa sembari ngopi, like and subscribe di Menir Mobil Bekas, ya. Hanya di Mutiara CP Motor nih. Mobil-mobil bekas yang berkualitas. Oke. Nanti bisa kontak saya, ada di deskripsi, ada nomor WA nih Menir Mobil Bekas. Oke, untuk tengahnya
tampilannya sama kayak mobil-mobil sedan seperti biasanya ya. Cuman ini udah full hitam semua, door trimnya semuanya hitam ya. Tentunya ini mobil bukan bekas banjir atau nabrak nih. Di Mutiara Motor ini, mobil ini kita rekomendasi nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir guys, ya nggak. Saya matiin dulu mesinnya. Sudah ada wiper with emblem Toyota ya, Yaris S Limited. Ini modelnya kayak model kodok nih belakangnya ya guys ya, agak montok nih ya kan. Kalau mobil-mobil sekarang lebih runcing kayak sporty, kalau ini masih lebih elegan lah kelihatannya ya. Oke, untuk bagasi ya, di sini ada penyangga ya. Ban serep dia ada di sini. Ban serep. Nah, taruh nih. Ya. Serepnya nih. Tuh. Malum guys, masih berantakan nih mobil baru kita ini nih. Itulah selintas saya mereview Yaris S Limited 2010 Matic ya, dimana dia kuncinya udah keyless entry dan kontaknya udah start stop engine, dimana kita bandrol untuk cash 95 juta net not ya kan, net pokoknya lah, pokoknya nggak ada nego-nego lagi, 95 udah bawa aja dah ya. Sembari kopi, tentunya kopi hidung lah ya gak? Mantap. Nah, untuk kredit itu DP 23 juta. Angsuran di 2,5 selama 47 bulan. Tuh. Dari saya, review saya untuk paket kreditnya, terus untuk step by step saya tidak terlalu menjabarkan ya kan? Karena saya lebih menjabarkan ke paket kreditnya guys ya. Jangan lupa like and subscribe di Menir Mobil Bekas ya enggak. Dari saya, apabila ada kata-kata salah mungkin datangi dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.